saya Taufik Sagoanto, teman-teman saling sapa jalan-jalan. Hari ini kita punya kesempatan mampir di warung WK86. Keren loh tempatnya. Sawah-sawah dan gunung jadi satu. Kita lihat dalamnya ya. Check it out.
bisa diperkenalkan, Pak? Ya, KW86 ini warung kita lebih berkonsep untuk lebih ke edukasi. Edukasi. Edukasi tentang seni dan budaya. Kebetulan jenengan praktisi seni. Jadi, ya ini kebetulan ya melukis, matung, ya nulis juga. Sesuatu yang mungkin sekarang harus diedukasikan dan harus diturunkan pada generasi mendatang mungkin ya, Pak. Betul. Karena hal itu kalau nggak bisa serta-merta orang langsung bisa kalau nggak diedukasikan mungkin, Pak. Betul. Jadi artinya hari ini terutama seni budaya masa depan, ya kita belum tahu masa depan pasca pandemi ini seperti apa ya. Betul. Tapi paling tidak di sini tempat ini memberikan ruang ya, kita untuk berdiskusi. Rencana mau bikin talk show juga, ada sarasehan gitu ya, seminar maupun misalnya beda buku. Dan hari ini bisa dibilang soft openingnya ya, Pak. Betul sekali. Soft opening. Yang diharapkan dari tempat ini ke depan tuh seperti apa sih, Pak? Yang ada di visinya dengan ke depan ini, ya ini bermanfaat untuk minimal untuk masyarakat sekitar sini dulu. Minimal sekitar ya. Sekitar dulu. Keren, karena nggak banyak loh, Pak, sekarang itu berdirinya sebuah wahana gitu terus masih mikir sekitarnya dulu, malah kalau bisa pasar yang jauh gitu. Malah jenengan fokus di daerah sekitar. Iya, karena terutama ini sawah-sawah ini bagaimana nanti misalnya kita memikirkan bagaimana kalau misalnya mereka panen, ya kita bisa bersama memberikan ya, pasar. Iya, betul, baru, betul. Supaya mereka kalau ketika pacemplik atau gimana tetap stabil gitu. Karena ini pertanian di sekitar sini bagian dari view sini ya, Pak ya. Betul sekali. Jadi warung KW86 merasa bahwa ini bagian yang nggak terpisahkan. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lihat tayangan ini, Pak. Monggo, untuk rekan-rekan saya dengan Joni Firman, ya untuk bisa tempat ini bisa buat cangkruan, buat bicara tentang seni rupa, ya seni musik, ada juga maupun budaya, maupun ya segala sesuatu yang berkaitan dengan seni dan budaya. Terima kasih, Pak, atas inspirasinya. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman, itu tadi gambaran singkat tentang destinasi wisata baru buat saya, keren banget. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah hal yang unik, baru, dan tentunya tidak menghilangkan unsur edukasinya, yaitu tentang seni dan budaya. Terima kasih, saling sapa jalan-jalan edisi kali ini. Kita bertemu di kesempatan lain. Assalamualaikum.